Kita sekarang di ini ya, map Teluk Viking. Ini kok agak lama ya. Posisi kita paling pojok kanan ini. Kita sambil open dulu nih. Wah, lawan kita nggak ada CV dong. Ya, keuntungan sih buat kita. Oh, itu CV kita nyamuknya di map open juga tuh. Oke lah, mantap mantap. Ini kita sambil cicil helinya nih. Oke, kita belokin dulu. Wow, itu ada satu orang tuh mau ngeflank. Ini kita jaga dulu ya guys targetnya. Jadi biar apa, CV kita juga nggak kebingungan kalau misalkan apa targetnya tiba-tiba hilang. Nah, kita udah mau sampai nih di spot-spot yang suka jadi baku hantam ini. Ini depanku ada nih, cuman belum kedetek. Wah, dia ngeluarin heli tuh. Oke, ini ada lele. Kita pancing pakai nuklir dulu ya, guys. Kalau dia nge-flare, kita tembakin ininya nih, granitnya. Wah, dia nyelam duluan dong. Oke, nggak apa-apa. Nuklir kita juga bisa ini sih. Oh, depan kita masih aman tuh. Mantap. Lele panggang. Kita nyebrang aja dulu deh. Kena nggak tuh nuklirnya? Oke, nuklir kita juga kena lagi tuh. Kelelenya mantap nih, sambil nyebrang kita cicil-cicil nih yang permukaan. Buset tuh spam. Nah nih, kita head to head ya guys. Oh, si Veliki nih. Kita lock dulu pakai nuklir, nge-flare nggak? Ah, kamu nggak kena nuklir tapi kamu kena granit. 258 ribu ya guys. Buset, kamu tinggal pilih mau kena nuklir apa kena granit. Kalau nggak mau kena granit ya kena nuklir. Wah, kapal kita juga sekarat ya guys. Cuman Velikinya udah hilang sih. Oke lah, kita darahnya sih masih lumayan sih, 140 ribu nih. Pokoknya lawan kita tinggal pilih ya guys ya, dua opsi dia. Dia mau kena nuklir apa mau kena granit. Wah, ini sih udah pasti mati si Maya sih. Kena. Mantap. JS Maya panggang ya guys. Ini tinggal si Lele nih dekat kita nih. Nggak apa-apa nih, apa GL nuklir kita juga bisa ngehit bawah air ya guys. Kena nggak nih? Kena ini serangan pertama ya guys, kan ada dua gelombang tuh salvonya. Lumayan ya, 30.000 untuk di dalam air. Ayo kena semua nggak? Mantap, 60.000. Kita panggang terus dia ini kalau nggak keluar-keluar. Mantap. Kena panggang terus ya guys. Jadi pecel lele kamu. Aduh, kita cicil lagi nih pakai GL. Ayo kena lagi. Eh, kamu kenapa? Oh, malah baru nge-flare. Kamu telat dari tadi harusnya. Wah, parah sih, kasihan banget ini lele. Bingung kali dia itu. Hilang kena ini nuklir dia. Wah, tinggal sisa ini si Oskadon ya guys, si dugong satu ini nih. Nggak apa-apa. Ini sih sebenarnya apa, GL nuklirnya enaknya itu guys, bisa ngehit bawah air. Jadi nggak terlalu bikin kita cemas ya. Ayo. Wah, dia nyelam dong. Mantap. Ini kenapa jadi banyak lele panggang sih dari tadi? Aduh, kita cicil terus ya guys. Ayo, kena lagi nggak? Apa dia nge-flare nih? Buh, dia nggak nge-flare dong. Wah, kamu baik banget sih. Memperlihatkan ini ya, efek-efek nuklirnya jadinya nih. Ayo, kena lagi nggak? Bang, kenapa bang? Itu flare pencet dong. Ya, hilang kan dia.
Aduh, lumayan ya guys ya, 1,8 juta, tapi maksudnya GL-nya kena terus itu. Kita like dulu nih CV-nya, udah mau apa, open tadi, rajin dia. Oke, mantap lah kombonya. Oke, sekarang kita dapatnya badai ya guys. CV dua-duanya punya nih. Tapi sebenarnya kalau di badai sih ini agak apes juga sih CV-nya sih. Kita terobos terus nih sampai ke CV ya guys. Kita buka. Oke, kelihatan CV-nya. Nah, ini udah si Nanjang nih. Kita tungguin nge-flare dulu. Nge-flare dia. Oke, mantap. Combo maksimal ya guys. Kita lihat nih. Ayo. Wah, itu nyamuknya nyepamin kita dong. Wah, parah itu tadi si Nancang. Tanda tanya dong. What? Ah, nge-flare dia CV-nya. Aduh, tapi ini ya cuman bisa nge-hit pakai granit itu. Jaraknya terlalu jauh buat ini GL-nya. Wah, parah sih. Itu Nancangnya langsung tanda tanya ya guys. Aduh, sian banget sih itu. Baru pengen ini, baru mulai game loh langsung hilang. Untung tadi kita ini apa ngekombo maksimal, kena nggak tuh? Oh, nggak ada yang kena ya guys. Dia juga ngeflare dia. Kena combo maksimal hilang dia. Kurang apa lagi guys, granit sama ini GL nuklir. Oke, dia ngeflare, kita luncurin. Tapi agak lelet sih granitnya, kena nggak tuh? Kena please. Oke, lumayan lah, walaupun nggak ini ya semuanya masuk, ada yang hancur kena air defense itu tadi. Oke, nggak apa-apa. Aduh, dapat momennya lucu banget tadi si Nancang itu ya, lucu sekaligus kasihan ya guys. Ini tinggal dua, kita masih ada lima. Ini aku keluar dari kilang juga rasanya sih tenang. Nah, ini si Swordship masih sehat itu dia. Oh, dia nge-flare. Oke, agak susah sih dia ngepicknya ini, kehalang obstacle dia, penghalang untuk kilangnya. Oke, posisi kita sih aman ini. Dia udah nggak ada heli, kita ngeflank walaupun sekarat ya nggak apa-apa lah. Kalau nggak ketahuan mah semua aman. Oke, kita sisa berempat ya guys. Dia bertahan itu, dua orang itu. Masih belum, ah nih, kelihatan dua-duanya. Oh, dia di sisi yang sebelah kiri kilangnya dia itu. Agak susah sih di hit. Aduh, ayolah nongolnya yang ke ini dong, ke arahku dong, karena aku pengen lihat apa efek-efeknya gitu loh, apalagi nuklirnya ya guys. Udah gitu kalau kena nuklir itu kan FPS apa device mereka kan ngedrop kalau misalkan nggak terlalu kuat. Ya lumayan menyiksa sih, kena nggak nih nuklirnya? Oke, lumayan. Cuman satu wave doang ya guys yang kena 30.000, tapi nggak apa-apa. Cukup buat menerangi map yang gelap ini ya guys. Terang benderang. Mantap. Matang kamu 055. Aduh, mati sih itu sih kalau kena torpedo ya. Mantap. Kena nuklir dia, hilang. Wah, tinggal sisa satu nih, nggak tahu nih siapa yang dapat, bisa dapat apa enggak nih kita nih. Soalnya GL sama rudalnya agak lambat. Kayaknya mati duluan itu sama teman kita. Posisinya bukan ke arah kita soalnya. GG, ya bang, GG. Nice.
Lucu banget. Wah, parah itu. Aduh, si Nanjangnya kasihan banget. Tadi ini kita like dulu SWS-nya nih, yang menggendong tim. Parah, si Nanjang langsung tanda tanya.